Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Joel Christian. Pada kali ini saya akan membahas mengenai selection tool pada SketchUp. Jadi, pertama-tama untuk membuat sebuah objek, kita perlu adanya garis dan bidang. Untuk membuat bidang, kita membutuhkan garis. Sebagai contoh, kita membuat kotak, maka kita perlu membuat garis terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam SketchUp kita harus membuat garis untuk membuat sebuah bidang. Jika tidak, maka bidang tersebut tidak akan terbentuk. Oke, setelah itu saya kembali mengenai selection tool. Selection tool itu adalah tool yang berbentuk seperti kursor mouse kita. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menseleksi suatu benda, garis, ataupun bidang. Seperti contoh, kita ingin mengklik garis pada kubus ini. Maka pada selection tool, kita klik kiri pada garis yang kita ingin seleksi. Nah, garis yang terseleksi akan menjadi warna biru. Kemudian, jika kita ingin mengklik bidang, maka kita bisa klik bidang tersebut dan akan berubah menjadi warna biru dengan banyak titik-titik. Sebelumnya, jika kita sedang berada di command line, misalkan di command line, maka untuk mengembalikan ke command selection, kita bisa menggunakan spasi. Nah, maka command kita akan kembali ke selection tool. Selain itu, kita juga bisa melakukan seleksi lebih dari satu benda, atau lebih dari satu garis, atau lebih dari satu objek. Caranya bagaimana? Dengan mengklik dua kali pada benda tersebut. Misalkan kita ingin mengklik bidang dan juga garis yang ada di kubus ini. Jika kita ingin menseleksi bidang dan garis yang ada di kubus ini, maka klik dua kali. Maka bidang dan garis pada bagian atas kubus akan terseleksi. Namun jika kita ingin menseleksi keseluruhan bidang, bisa dilakukan dengan mengklik 3 kali. Nah, maka semua bidang akan terseleksi. Namun, bidang yang terseleksi hanya yang terhubung oleh garis. Oleh sebab itu, saat kita mengklik 3 kali, kubus yang ada di sebelah kanan tidak terseleksi karena tidak terhubung oleh sebuah garis. Namun jika kita membuat garis terlebih dahulu menghubungkan benda ini, maka kita bisa menseleksi ketiganya. Kubus, bidang penghubung, dan kubus yang lebih besar. Seperti itu. Untuk mengundo menggunakan Ctrl Z. Kemudian dalam melakukan seleksi, kita juga bisa menggunakan mouse kita. Ada dua cara, yaitu seleksi dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Caranya seperti ini. Kita klik, kemudian kita tarik kursor ke arah kanan bawah. Ini akan membentuk sebuah kotak. Dan benda yang akan terseleksi adalah benda yang di dalam kotak tersebut. Nah, namun jika kita menggunakan kursor dan klik dari kanan ke kiri, maka seluruh benda yang bersinggungan dengan kursor ini akan terseleksi. Seperti itu. Hal ini juga bisa kita lakukan dengan objek-objek yang lainnya. Oke, demikian
video dari saya untuk kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.